bergabung di vlog saya. Hari ini ada Mariam, Khadijah, ada suami, ada Mas Ipo dan Mbak Asri di situ. Coba kita lihat. Kita ini mau naik helikopter dulu. Wow, seperti apa ya? Tapi teman-teman naik lihat. Mobil dulu. Iya, naik mobil ini dulu. Kita lihat bagaimana pengalaman pertama kita naik helikopter. Karena mau di sini. Apa di mana? Di mana? Di sini. Oke. Ini di belakang sama biar pusar yang lewat. Nah. Berani enggak? Hah? Berani atau enggak? Mariam belum pernah coba. Iya, takut apa berani? Cuma duduk doang kok. Takut tapi apa enggak? Tapi Mariam belum coba. Nanti kalau Mariam di helikopter bareng-bareng bilang takut atau enggak. Oke, kalau Khadijah takut atau berani? Berani dia. Khadijah berani jam-jam. Dia kepanasan kena matahari. Ini matahari pagi sehat Khadijah Mariam. Sekarang tadi jam kita perginya jam 7:30 nyampe jam berapa? Oke, kita sekarang jam 8:30. Ini matahari pagi sehat banget ini. Khadijah, kok Khadijah gak ngajak Ibrahim, kenapa? Karena Ibrahim masih kecil, katanya gak boleh, karena abang masih kecil. Jadi boleh naik helikopter di atas umur 5 tahun. Minggu pagi. Ya? Hari ini mana mau naik helikopter. Iya. Oh, oke. Okay. Apa nih, Mam? Mam lagi pilak. Oke. Okay. Kita lihat ya gimana rasanya. Naik helikopter. Ini ya. 1, 2, 3, 4. Pintar. Oke, yang ini langsung briefing ke poinnya saja. Untuk bapak yang di depan, mohon izin di situ ada kontrol yang aktif. Biasanya naik helikopter itu minimal usia berapa sih, Pak? Usia sebenarnya kita 1 tahun, 2 tahun bisa. Oh, udah boleh. Nah, kecuali emergency itu baru lahir juga oke. Sebenarnya abang boleh ya? Kemarin terakhir itu saya tambahin anaknya Habib di bawahnya. Berani anaknya penangis? Alhamdulillah, tidak. Okay.
naik helikopter. Ayo udah lihat gimnastik. Ada apa tadi di atas? Sadija lihat apa aja sih? Gimnastik. Emang ada gimnastik? Terus Sadija lihat apa aja tadi di atas? Ada gimnastik. Bang, kita dengerin dulu Mariam cerita pengalaman pertama kali naik helikopter. Silakan Mariam. Tadi, dari awal, dari pertama. Pertama itu Mariam belum pernah coba. Terus Mariam bilang takut-takut, tapi ternyata nggak takut. Terus jadi kakak berani? Iya berani dong, kalau nggak pernah naik pesawat tetap takut. Di sini itu ada tempat pintu buat keluar, lihat. Terus kalau ini tempat apa remote AC-nya, ada mejanya, ada ini juga, ada hordernya. Kalau kita silau kita bisa ditutupin. Ini bukan kalau disilau, kalau nggak silau kita bisa dibuka. Ini juga tempat. Nah enak nih. Terus ini juga, ini tempat sofa nih segitiganya. Oke. Ada AC-nya juga, dingin banget, enak sekali. Oke, jadi. Tadinya itu naik helikopter, tadinya saya tuh terlalu takut, namanya ibu-ibu ya, jadi kita tuh terlalu takut. Iya maksudnya kayak pusing nggak takut. Biasanya kalau ibu-ibu tuh terlalu banyak takutnya, jadi mikirnya nanti anak-anak nangis di atas helikopter, nanti anak-anak ketakutan gitu. Terus kata babanya nggak apa-apa kok ini gitu, nggak serem kok gitu. Akhirnya alhamdulillah emang naik Dufan. Goyang-goyang, ini kan helikopter tuh kayak pesawat aja. Yang baru udara itu yang main aja takutnya muter-muter. Oke, sekarang kita tanya Baba, gimana pengalaman Baba pertama kali naik helikopter? Ya seru, bawa anak-anak, bawa istri. Ya. Pengalaman pertama kita pengalaman, ya, Ma? Ya. Ya pengalaman kita lihat dari Tangerang Selatan ke Bengkel. Kita nggak pernah naik helikopter. Ya, alhamdulillah. Kirain helikopter tuh goyang-goyang. Biasa sekolah aku. Jadi ini weekend kita lah, menghabiskan weekend bersama dengan anak-anak dengan berbagai macam cara. Salah satunya pengalaman pertama dengan naik helikopter ini. Nah, menurut Mariam dan menurut Baba, menurut Khadijah, seberapa penting sih kita menghabiskan waktu bersama dengan keluarga? Ya kita penting lah, tiap hari harus ketemu, harus kumpul, ngobrol. Karena ya keluarga kan nomor satu. Ya, maksudnya keluar gitu. Keluar, ini kan keluar. Ya, kalau keluar sih, rumah ya setiap pekan ya. Atau 2 minggu sekali atau sebulan ya, sekali. Kita jarang keluar. Sih ke mall, bang, jarang. Apalagi corona ini, kita jarang ke tempat umum. Emang selalunya ke rumah Ricis, tapi sesekali. Hari ini pengen ke mall nggak ya? Pengen ke mall nggak ya, Bah? Mau, soalnya sepatu Mariam nggak. Emang boleh ke mall anak kecil? Oke, jadi teman-teman sekalian, memang di keluarga kita itu kita sebenarnya jarang banget untuk pergi-pergi. Apalagi di corona ini, memang seringnya di rumah terus. Dan kalau weekend paling ke rumah Ricis. Dengan anak-anak berenang aja, anak-anak udah happy. Tapi hari ini sesuatu yang berbeda, makanya dia ceria banget. Tapi ada yang kurang nih, karena Ibrahim nggak ikut. Soalnya katanya boleh umur 1 tahun ya? Iya, naik helikopter itu boleh 1 tahun ke atas. Jadi harusnya Ibrahim ikut tadi apa? Walaupun ikut tapi nggak bisa karena kapasitas dari cuma 5 orang. Ya kapasitas helikopter cuma 5. Itu pun sudah termasuk sama ininya, termasuk sama pilotnya gitu. Jadi makanya Ibrahim belum bisa ikut dulu. Gitu. Nah sekarang kita mau lihat dulu di luar yuk. Kita dilihat di luar yuk. Ayo kita keluar yuk. Keluaran udah kuning kuning, pasukan kuning kuning nih. Jadi ini sebenarnya di wilayah lingkungan apa enggak? Bandara ya? Iya, bandara. Soekarno Hatta ini ya? Ini di Soekarno Hatta loh. Gimana nih kak, kita menghabiskan hari Minggu bersama dengan Baba, dengan Uma. Tapi Mara mau ke rumah Icis. Ya, abisnya kita mau ke rumah Icis. Udah. Tapi masa ntar 1 jam ditambah 1 jam jadi 2 jam. Pasti abang berenang. Iya. Kak Uma mau tanya, kak kemarin kak Audio mau tanya. Kalau hari Senin sampai hari Jumat belajar ya? Belajar terus ya? Belajar terus? Apa aja belajarnya coba? Belajar apa sih? Dari pagi sampai jam berapa? Besok juga main sih, besok lagi aja 3 hari. Itu kan hari weekend doang. Kalau main terus nanti kita nggak pinter. Tapi kan belajar kita pinter. Tapi yang belajar bareng, jadi yang mainnya 3 aja. Maunya hari Jumat Sabtu sama Minggu. Oke, okay, mau tanya, kalau Hadijah kalau dasar menjadi apa? Mau jadi apa? YouTuber sama pengusaha.
YouTuber sama pengusaha. Katanya presiden. Presiden abang ya. Kalau kakak Hadijah, kakak Maria menjadi apa? Jadi wajah itu Turki deh. Main di Mesir, Sulaiman di Mesir, abang di Inggris. Abang di Jerman. Amin. Enggak di Inggris. Oke, begitulah pengalaman kita. Pengalaman kita naik helikopter. Dan kita ketemu di vlog-vlog berikutnya ya. Ya udah, terima kasih udah nonton vlog kita. Semoga teman-teman bahagia selalu. Dadah.